Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat Sobi dimanapun kalian berada. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Oke teman-teman, di sore hari ini kebetulan tiba-tiba ada mood ingin memikat ayam hutan. Dan juga kebetulan ada sahabat kita dari Pedamaran, Pak Kades Andi. Kebetulan dia menelpon, katanya hari ini mau mikat apa enggak. Tiba-tiba kawan-kawan yang lain juga ada nafsu dan mood untuk mikat. Jadi kami putuskan siang hari sekitar pukul 12 setelah azan zuhur kita kumpul langsung caw ke lokasi. Dan di sini saya bersama Pak Kades. Salam perkenalan dulu Pak Kades. Oke, salam kenal dari saya si Raja Rimba. Pak Kades di mana nih, Des? Kades Pedamaran 1, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Oki. Siapa yang ke rumah saya kasih pikat satu. Masuk, Pak Eko. Dan di sini saya bersama Pak Kades Prapto. Pokoknya di sini kita hari ini mikat ya. Dengan Pak Kades, semua Pak Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hunting putih. Hunting putih. Oh, jadi berburu putih maksudnya gitu. Di sini Kang Liman, coba beri salam-salam dulu. Sapa dulu teman-teman kita yang ada di grup maupun di YouTube. Halo, selamat siang. Selamat siang, oke. Kalau ada ori pegal atau? Nah, jadi begitulah perjalanan kita teman-teman. Dimulai dari siang hari ini, mudah-mudahan apa yang dicari ayam hutan kita dapat semua ya. 4 orang pemikat. Di sini semuanya pemikat senior semua teman-teman. Jadi di sinilah tempatnya saya mau belajar gimana cara membaca situasi dan cara memasang racik biar agar senggol bacok. Oke, ikutin terus jejak kami di pemikat Andalas. Keluar di sini ada orang panen sawit ya. Sebenarnya orang bubar atau masih dalam berutar. Nah, dari pagi kayaknya orang-orang panen setat dari ujung ke ujung semua dipanen. Masih ada rezeki untuk spot kita sudah sampai teman-teman. Gimana? Jadi masuk dari? Ayo bareng-bareng. Sangat strategis. Di sini banyak bekas cekik-cekik.
Oke teman-teman, sudah 30 menit kita pasang pikat di lokasi belukar ini, namun gak ada ayamnya. Jadi kita berupaya pindah ke lokasi persawitan saja. Mohon maaf teman-teman, video ini kurang sempurna dikarenakan memori penuh. Dan saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah sudi mampir. Peace.